Ini sepi nafsu ya, nanti ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Pagi. Tidak asing ya di perapatan Asem Kemis Kayen Pati. Kenapa hari ini kita kesini? Seminggu yang lalu kita pernah kesini, seminggu lah ya. Jadi ada ODGJ yang nenek-nenek bawa sabit itu toh. Alhamdulillah dikenali keluarganya, namanya Budarkem. Dan betul dari Purbalingga desanya Kuyukan, bukan Karangklesem. Nah Karangklesem sama Kuyukan itu berdampingan. Betul punya anak 9. Hari ini kita akan jemput beliau, kita akan antarkan pulang ke Purbalingga. Kasihan ya, 21 tahun hilang loh. Anaknya nyariin. Pantesan di sini kata Mas Trimo itu 20 tahun lebih dan ternyata iya 21 tahun nih. Beliau tinggalnya di sana itu loh. Waktu itu yang kita closingnya enggak ada itu sebetulnya Mbak Eni termasuk mengantarkan ke tempat itu. Ada ngasih uang juga enggak? Ya, di depan ruko warna ungu itu loh. Nanti kita akan bersihkan, kita mandikan, ganti baju lah biar bersih. Karena perjalanan jauh ya. Saya nunggu Mas Trimo dulu. Yuk. Assalamualaikum. Halo. Teman-teman, nah ini loh Mas Trimo. Mas Ronsewu, seperti yang saya kabarkan ke njenengan, Mbok Jum atau Mbah Jum di sini dikenali keluarganya. Rencana hari ini kita akan antarkan ke Purbalingga. Biasanya kan kita jemput, kita taruh rumah. Tapi karena dia beliau perempuan dan khawatir saya agresif, maka tak ambil dari tempat langsung diantarkan. Non sewu, jenengan kan yang ngabari saya ya, waktu itu. Ya. Mbah Jum itu mbok menawa ketemu. Dan alhamdulillah ketemu. Rasanya pripun, Mas? Saya secara pribadi sangat lega sekali karena selama ini Mbah Jum yang hidup sebatang kara di wilayah Kabupaten Pati, terutama di Kecamatan Kayen, sudah bisa dikenali oleh keluarga. Sehingga untuk kedepannya Mbok Jum bisa hidup dengan keluarga secara layak. Amin. Dan bisa diterima dengan keluarga dengan baik. Amin. Dan selebihnya nanti inilah jalan yang terbaik untuk Mbok Jum. Dan kabarnya keluarganya mengabarkan ke kami itu sudah 21 tahun hilang, Mas. Di sini jenengan cerita ke saya 20 tahunan lebih ya. Yo pantes ya. Dan kemarin tuh gini teman-teman, pas video tayang ada yang komen, terima kasih Sinaris sudah menemukan nenek saya. Nah itu orang Cilacap. Pas telepon saya, dia katakan neneknya hilang 6 tahun. Wah ini nggak match gitu loh. Di sini aja 20 tahun, maka saya nggak iya kan. Yakinkan dulu Mas dengan keluargamu gitu loh. Terus nggak ada kabar lagi. Dan ternyata memang bukan. Dari Purbalingga. Nanti kita numpang Kuyukan. Desa yang pertama kali dia sebutkan. Jadi Kuyukan, Karangklesem, apalagi satu desa yang disebutkan itu Bubuguan atau apalah. Itu berdampingan Mas, Kecamatan Kutasari, Purbalingga. Nah kemarin, terima kasih buat Karso Hartomeret. Luar biasa tuh di Mas Karso itu pada saat tahu bahwa ODGJ-nya sekitar daerahnya langsung mencari itu. Nggak nunggu video nyebar, tapi dia langsung nyari dan alhamdulillah ketemu di Kuyukan itu. Nanti Nek memandikan di mana? Memandikan, disini ada sumur Sejangkung. Oh, kita mandikan di sumur Sejangkung. Ya, di sana itu loh. Dan itu Asem Kemis. Tunggaknya Asem Kemis. Peninggalan Syekh Jangkung, luar biasa. Yuk ke sana. Mbahnya masih tidur tadi. Kita bangunin. Ini tempatnya di sini. Assalamualaikum. Budarkem. Tasih kemutan kula mboten. Bu. Tilem. Tinggalnya di sini ya beliau ya. Ini loh. Mas Nuwun Sewu. Jenengan yang warga sini. Beliau itu punya uang banyak enggak? Untuk uang banyaknya saya kurang tahu ya. Saya punya uang. Mbah Darkem. Wungu Mbah. Tangi. Tak terke mulai yuk Mbah. Kepanggil lari-lari.
mau soalnya bapak eh. Eh. Kan udah. Iya, isine apa ya? Nek ketahe duit dibawa nek ora ora. Heeh. Nuwun sik Mbah niki isine napa, Mbah? Ana duite, Mbah? He? Tak toke wangsul nggih, Mbah. Teng kuyukan. Jenengan daleme kuyukan ah. Lah nggih mriki kuyukan. Niki mriki niki daerah Pati mboten Purbalingga. Pakaian semua. Mbah niki napa? Kita untuk memastikan mungkin ada barang berharga beliau. Oh, Pak Nuwun Sewu. Iyo ben dimanfaatkan kanggo pakan bebek wong kene. Ana nganu e. Karak. Karak pemenane piye, Mbah? Heeh, MP dhewe. Heeh, karake sampean, Mbah. Satu gas ya, Mbah. Oke, monggo. Nanti. Karak, wah iya puluhan tahun ya. Nek baju-baju ini kondi Mas ya? Pemberian warga nggih. Oh. Jimat iki mesti. Beras ya, Kak. Beras, Mbah? Oh, beras. Beras nggih. Ada panci, ada apa ya? Genuk ya. Tempat air iki ya. Nggih, kadang Mbak masak. Oh, kadang masak. Gandumnya kayak panas gandum atau itu? Gih. Oh. Gih. Pakaian semua ya kak ya? Tidak ada apa-apa ya? Karung-karung. Kuatir ku ana duite mbak iki. Bisa i? Beliau di sini viral dengan nama Mbah Jum, Mbok Jum. Mbah Hamid Tuan Sewu, sing niki napa? Oke. Apa iki beras? Beras kathah, Mbah. Dibeto mawon. Ngeten, dibeto teng Purbalingga. Lah niki Purbalingga kok. Mriki nggih. Mriki kayen, Mbah. Lampah ya, Mbah. Sanes Purbalingga. Kecamatan yo. Kerjane prai sik kerja. Heeh. Nggih, kepanggih lare-lare. Anak iku anak iku anake jenengan sing jenenge sapa iku Kasmi iki larene sing jenenge Kasmi ngendikane oke sebentar kita pastikan dulu nggih Mbah delok sik isine Mbah mboten napa-napa kula nggih kula delok nggih iki beras Bu Nun Sewu beras seperti ini beliau beli atau oh diparingi tiang. 2,5 kilo. 2,5 kilo. Kayak mungkin kayak beras zakat ngoten niku nggih. Baleke maneng. Arep nang ngendi? Aja lunga. Ampun tindak. Mriki mawon sih sekedap. Mun sudah kita prediksi nek itu mesti ada drama. Nggih, nuwun sewu Mbah Darkem. Nggih. Aspane Mbah Darkem to? Mustus tungtungur nur cocok kula. Nggih. Tak paringi rasukan enggal. Nggih, adus riyen ngagem rasukan enggal tak e kudung anyar. Mangke ya pupung apa niku pupung. Heeh, ndak ada uang ya, Mas. Iku ya ora ono ya. Itu lagi dibuka. Mungkin ada barang berharga. Baju-baju ya. Sarung ya. Lajuran ya. Mbah Nuwun Sewu, artane jenengan pundi? Mboten gadah harta. Telas. Kalau mau belanja ya Mbah ya nang pasar ya. Adus riyen nggih. Ben resik ya. Riyen apa adus riyen? Nggih, adus riyen nggih. Yuk di sumur mriku lho. Adus nggih, Mbah. Sing nah. Ben ora bingung. Kula putune jenengan. Oh, putu. Mantune sampean. Iki putu mantu.
Ayo, gih, monggo, derek kula gih yuk. Gih, derek kula yuk ngatek yuk. Amit tuan sewu. Heh, tak paringi duit. Heh. Mengat pada duit mengganas. Duit desek gih. Tak duit 100, aku duit 100, mau. Lan jalu epi lah. Apa saya wae, rong saya wae? 10 juta. 10 juta. Tekor aku cari jalur 10 juta. Gih, gih, ngeten Rien. Non sewu Mbah Dartem. Yuk, mangke diparingi harta 10 juta, tapi ngadeg Rien. Nur Jajah kula jenengan. Nur Jajah. Oh, arane Nur Jajah. Ngaleh mboten Dartem le. Bajunya itu di tas Mbah Dartem. Eh kok nganggu iki neh to Mbah? Ah. Bahaya iki. Heeh, dicopot sik, dicopot wae. Bahaya iki. Bahaya. Ya, amit tuan sewu nggih, Mbah. Nah, ini loh di gigi itu sering banget melilitkan sesuatu di badannya. Imajinasinya hartanya. Ah, tapi purun no. Nggih, yuk ngadeg nuwun sewu. Karete dipun lepas juga. Yuk ngadeg, bismillah berdiri yuk. Amit tuan sewu. Yuk, ngacek yuk. Allahu Akbar. Nggih. Atus teng mriku riyen salin sik. Ya, mbok salin. Ayo. Nggih, monggo yuk. Nah, alhamdulillah. Nggih, nggih. Nggih, nggih. Nanti diadusi putu wedok, nggih. Tidak begitu drama lah. Nah, ini loh. Ini asem kemisnya. Peninggalan Syekh Jangkung. Di sumur Syekh Jangkung. Amit tuan sewu. Ah, ayo. Nenggo sekedap nggih. Nenggo Mbak Heli. Ah, kendel mriku riyen. Di mandikan Mbak Heli. Luar biasa. Ini loh. Berapa tahun Mas umurnya iki asem iki? Kisaran 500 tahunan. 500 tahun ya. 2015 bulan April dulu. Heeh. Tiba-tiba ambruk dengan sendiri. 2015 tumbangnya seusia Syekh Jangkung ya? Iya. Syekh Jangkung itu tahun 1500-1600 ya Mas? Iya, kisaran segitu. 1500-an ya? Loh, buat teman-teman yang panti, salah satu peninggalan Syekh Jangkung. Nimba dulu saya. Nimba. Orang kayak kecimak lagi. Seru loh. Mbah Darkemnya di sana itu loh. Nanti kalau mandi nanti. Lihat dulu itu. Sumurnya dalam juga. Seh, tak isenane seh. Nimba, teman-teman. Saya pernah nimba zaman dia. Nimba ceritanya olahraga pagi kita. Sumur ini juga ada zaman Syekh Jangkung. Oh, ini sabun toh, Mbak? Itu sabun. Dia tuh bawa sabun, masa enggak tahu. Sabun iya. Tangan ini. Selalu bawa sabun ternyata. Tak tinggalnya jogo. Kita di luar dulu. Nah, pernah ada yang nanya waktu saya buat isi video sinar itu para musafir. Yeah. Musafir kan selalu lewat pati mampir ke sini toh. Ada yang nanya siapa toh Syekh Jangkung itu? Pernah saya jawab sih. Syekh Jangkung itu tokoh besar pati ya Mas ya. Yeah. Pada masanya. Tokoh spiritual, bukan pemimpin pemerintahan enggak, tapi dia tokoh spiritual. Orang pati pasti tahulah Syekh Jangkung itu siapa. Nama bekennya Saridin. Kecilnya di daerah Tayu sambil nunggu Mbak Heni memandikan Buah Darkem. Kita ngobrol sedikit lah ya. Ya bukan mengulik sejarah, karena aku ya arti sejarah sih. Mas, itu kok dia kan beneran bro? Jadi tahun 2015 itu asam wis ambruk. Hey. Kemudian setelah dipotong, oh. Kemudian ada percobaan untuk mendirikan kembali. Oh. Dengan percobaan pendirian kembali dimungkinkan akar yang ada di dalam tanah itu bisa hidup kembali. Oh. Kemudian
ada upaya untuk warga sekitar untuk menyirami karena musim kemarau sangat panjang. Sempat ada tunasnya? Ada. Tumbuh daunnya? Tumbuh kemudian mati lagi. Oh begitu ya. Ya mungkin sudah saatnya selesai lah ya. Sempat ada tunasnya ya, luar biasa. Oke. Salah satu situs kebanggaan warga Kayen, Pati pada umumnya. Pengeleng-eleng bahwa dulu beliau Syekh Jangkung pernah tinggal di sekitar sini. Buktinya ini. Kalau bukti gini nggak bisa dibantah. Masih nyata ya. Terus kayunya yang gede tinggu masyarakat nggih apa Mas? Untuk beberapa kayu ditempatkan di beberapa makam, kemudian ada di sekolahan, dan di makam sini juga ada. Tidak ada yang berani memanfaatkan ya? Ada beberapa warga yang banyak mengambilnya. Oh, untuk kayu bakar? Enggak? Enggak. Oh, untuk disimpan ya? Oh iya. Nah, inilah ciri khasnya lokal wisdomnya orang Indonesia, terutama orang Jawa. Nah, ya harus dihormati, harus dihargai gitu loh. Mungkin sebagian orang bilang enggak logik, enggak apa-apa. Itu adalah lokal wisdom yang harus dihargai, ya Mas ya? Iya, betul ya. Yo itu tadi betul kata Mas Winarto, pengeleng-eleng sebagai tanda. Iki lo kayune Syekh Jangkung dulu di sana. Aku punya gitu lah. Nah, kalaupun nanti sebagian orang mungkin ada tuah dan keramatnya, monggo lah itu ranah yang lain yang berbicara. Bangga sebagai orang Pati. Udah cantik bahnya. Alhamdulillah tadi nurut banget, pintar bersih-bersih. Gosok gigi, kumur-kumurnya juga bersih. Alhamdulillah. Melaku-melaku neng kuto ya, Mbah ya. Yuk. Tetangga-tetangga pada seneng, udah cantik mbahnya. Ternyata uang yang waktu itu saya kasih masih utuh, teman-teman. Karena pas videonya itu ada yang terpotong. Duduk dulu ya, boleh duduk, Bu? Boleh. Duduk sini. Duduk ya. Duduk dulu. Saya ya. Tak taruh dulu, tak bersih-bersih. Kali. Saya mau pergi. Tetangganya pada seneng. Duitnya jerah mau di, duitnya mau di. Uang yang kemarin dikasih Mbak Eni, yang sempat tidak muncul di video itu, masih ada di kantongin. Mudi bawa kartonnya Mbak? Nah, delok kulo. Ah, betul masih. Uang yang waktu sore itu Mbak Eni kasih masih. Kita bahas 10.000 udah tahu dari mana. Ada yang ngasih. Cuman biasanya dengan tiga yang diparingi Arto mboten purun ya. Dua itu sekali anu murung atene. Dia mau ya di utane. Nggih. Monggo dipun simpen malih. Ha iki kersane ngunjuk teh hangat sik. Ngunjuk, Mbah. Bismillah. Diombe sik, diombe sik. Engko engko sarapan karo aku ora apa-apa. Diombe sik. Nggih, monggo diunjuk riyen. Ben anget. Oh, ngoten. Kita ditali. Sebentar teman-teman, sebentar, nggih. Sebelum kita berangkat, pamitan dulu dengan warga. Pamitan dulu semua, Salim. Mbah pamit ajeng wangsul teng Purbalingga, nggih. Purbalingga kene. Niku salaman situ. Masuk mobil sebelah sini. Ah, Allahu Akbar, nggih. Oke, masuk dulu biar diantar. Nah, makanya nek dingin kita kasih nganu kaos lengan panjang. Allahu Akbar, ada yang nitip ya? Luar biasa banget sambutan warga Asem Kemis Kayon ini. Nggih. Nek dengan Pak Trimo sudah sering ngobrol tadi saya. Matur nuwun banget buat semua yang selama 20 tahun lebih merawat Mbah Jum ya Mas ya. Budarkem. Luar biasa. Tangganane kula nek mampir nggih kula. Ngoten nggih Bu nggih. Nuwun kilangan. Nuwun sewu. Nggih. Kilangan tapi seneng loh Bu. Iya. Monggo semuanya. Penalanan nggih Mas. Saya matur nuwun banget. Nah, sudah menginformasikan. Mas monggo. Monggo Mas Adi. Tunggu. Mas monggo deh. Rekenya enggak ada reknya.
Aduh ya Allah. Kulinten kerokok nggih. Cari tiang sepuh zaman riyen ah. Ya, yuk monggo. Dadah Bapak Ibu. Assalamualaikum. Matur suwun kanggo baju. Selamat siang teman-teman semua. Akhirnya 12 menit lagi kita akan sampai di rumahnya Bu Dargem, Mbah Dargem di Purbalingga yang sudah dekat Purwokerto sepertinya. Ini jalannya, hawanya sejuk, kanan kiri kebun jagung. Tadi kita lewat Gunung Nanas Purbalingga. Pemalang. Gunung Nanas. Sekarang kita lewat kebun jagung. Macam-macam ya jagung sana ini. Tapi daerahnya adem banget. Nah ini yang saya tidak habis pikir ya. 20 tahun lebih beliau di Kayen. Ini kalau dari sini ke sana ratusan kilo. Sempat mikir ini loh saya, apa dulu dia naik bus salah jurusan ya, karena beliau mengira Kayen adalah Purbalingga. Luar biasa sambutannya teman-teman. Assalamualaikum. Pak, matur nuwun banget, Pak. Oke, buat. Cek sekedap. Jenengan putrane? Sebentar nggih, sebentar nggih. Mbah. Turun nggih. Sampai kuyuan. Ini biar sama anaknya dulu, enggak apa-apa. Dipakai sendalnya dulu. Allahu Akbar. Nggih, sarungnya dibawa dulu enggak apa-apa. Awas. Mirip banget wajahnya dengan yang lain. Dulu ya.
Assalamualaikum. Dikuasai dirinya. Nggih. Bu Nun Sewu nek ada teh hangat nggih. Sedari pagi hanya minum teh hangat, enggak mau makan sama sekali tadi Bu Darkem. Tolong. Saking senengnya nggih, saking senengnya pengin jalan-jalan ke kota tadi. Akhirnya kita sampai teman-teman di Purbalingga. Uyukan nggih, Pak nggih. Uyukan. Ini anak-anaknya 9 anaknya nggih, 9 dan masih semua. Tinggal 4. Yang satu di Kalimantan. Oke. Kerja. 2 di sini. Jenengan kali Mbak ini. 3. Yang laki-laki tadi. Enggak, bukan. Yang di sini istrinya yang di Kalimantan. Oh. Iya, anaknya ada laki satu di Kalimantan tapi istrinya di sini. Wajahnya mirip banget dengan yang kecil ini ya. Iya. Soalnya itu senengnya digendongin, Pak. Yang terakhir digendongin ini. Bungsu yang ini. Untung beliau ramai lu kegawa kok, Mas. Oke. Karena beliau itu saben hari membersihkan rumput yang ada di kayen padi sana. Jadi nggih astane kapalen. Arit gitu loh. Nanam jagung di tepi jalan. Zawar warga enggak apa-apa. Tapi apa dari warga enggak? Enggak apa-apa. Warga justru sangat sayang Pak ke Mbak Darkem itu. Sayang banget karena beliau itu baik. Enggak nakal, enggak ngapa-ngapain. Saben hari itu hanya membersihkan rumput, nanam jagung, nanam kacang di setiap tanah yang kosong, di pinggir jalan, di halaman orang. Sini kali anak-anak ini ku eman banget, eman banget. Ya Allah, ya Allah. Ini ku naik dulu. Naik badai mamu ini ku. Makan dikasih banyak, Pak. Sebelahnya juga warung dikasih makan banyak. Enggak kekurangan kalau masalah makan. Karena di sana 20 tahun lebih ini. 20 tahun lebih di Kayen Pati. Beliau rokok itu dipakai nginang. Ya. Karena orang sepuh nggih, Oh, pantes. Mbah. Niki sinten, Mbah? Suwina. Leres nggih. Sing niki sinten? Suryati. Aduh.
aku malah melu nangis. Ya Rabbi. Astagfirullahalazim. Nggih, alhamdulillah puji syukur wonten ngarsa dalem apa? Ingkang ibu bisa pulang kembali. Seneng, Mbah? Seneng. Seneng ah? Seneng banget ya. Alhamdulillah. Sempat dikira enggak ada. Sudah dikira meninggal. Ya, ya sudah. Enggak sih kalau saya sih ya masih yang kalau anak-anaknya enggak pernah ini bahwa ibu saya itu meninggal masih yakin. Kalau hilang itu kan beda ya. Hilang itu kan perasaan kita ya orang tua kita masih hidup. Yakin masih hidup. Yakin, masih yakin banget. Dan alhamdulillah. Suatu saat itu saya pernah ngebayangin itu. Suatu saat ada orang yang kesini ngasih tahu bahwa orang tua saya itu di sana asli dulu. Itu keyakinan saya. Itu sering mimpi. Alhamdulillah. Ya Allah, yuk. Itu benar-benar apa ya terjadi benar-benar asli dulu. Suatu saat untuk nopo ngipi anten mriki nanti konek biungnya kulo tem mriku lah ya Allah kulo senengnya masya Allah luar biasa ya Allah anugerah sing luar biasa saking Gusti Allah. Nuwun sewu, pripun perasaane panjenengan selaku anak pada saat dulu baru tahu videonya? Ya nggak berasa, itu nangis sendiri ya. Ya Allah itu apa ya, kayak mimpi, kayak apa ya, ini beneran apa enggak gitu. Oke ya, antara ya Allah ini mimpi apa beneran kenyataan apa mimpi. Pada saat dengan melihat video itu Mas Karso ya, adikku ini luar biasa betul ya, setahu ada ODGJ sekitaran Purwokerto langsung ditelusuri dan ketemu langsung. Dengan Pak melihat pertama kali, yakin kalau itu ibu jenengan? Yakin, soalnya nggak semua orang bisa nyebutin nama anaknya, nama ya. Kalau misalnya nama Jarkem itu mungkin yang lain ada ya. Ha-ha. Tapi nama anaknya itu kan nggak mungkin sama. Betul. Makanya ini saya yakin banget itu ibu saya. Betul. Minum dulu Mbak, nggih. Bisa berbagi cerita ke kami sejarahnya pripun kok bisa hilang? Gini. Ini kan memang kegiatannya itu kalau pagi ya ladang biasa. Ha-ha. Ya, ladang. Nah, suatu saat ini itu ke ladang, cuma ladangnya itu beda, bukan yang ladang sendiri. Aduh, nyari kayu bakar ya. Nyari kayu bakar itu kan memang setiap hari kayak gitu. Ini kan nggak mau kalau misalnya dilarang aja lunga itu nggak, ini kan nggak mau ya. Ya intinya kita ngomong ya, mesti ya apa yang dia nyaman ya. Tapi satu dia ini arahnya ke sana, jadi apa ya, dia mau pulang ke sini itu bingung jadi ya. terus jalan masa arah selatan terus ke sini, intinya kayak gini, jalan ke sini. Ada yang lihat waktu itu? Yang lihat nggak ada, kalau yang pertama ada, jadi kan ini ketemu ya, yang pertama loh ada yang lihat dia pergi ya, ya anaknya tapi nyong. Yang kedua putu. Putu. Putu, putu Mbak. Allah. Assalamualaikum. Situ. Ya, bisa kan harus dibu ya, tole yong. Yong itu bojo yong, mereka sih ngeringin di bantuan. Dalam bahaya. Ini oh ini usia berapa ya? Sekarang berapa? Umur saya itu 26, sekarang itu udah 47. Baru ini 31 ya. Ini lahiran dulu itu saya tanya itu lahiran 47. Lahiran 47. Iya. 72. Ya sekitaran itu. Soalnya anak di 74. Iya. Anak yang pertamanya juga udah di atas 50 sih. Oh, tentu. Terus sekarang bagaimana rasanya bisa pulang? Sangat-sangat senang banget. Kayak dikasih apa kayak gitu. Ya Allah. Ingatnya duit koper nyemol. Biungnya baik. Biungnya baik. Ini orang anak dua ini. Dari dulu ada gejala gangguan? Oh enggak, kalau dari apa maksudnya dari kalau dari dulu lahirnya enggak ya. Cuma ini kan dulu itu ya kan sih. Dulu itu ini kan kehilangan suami ya, suaminya itu meninggalnya itu dianiaya orang. Iya. Jadinya mungkin ini terus terganggu pikirannya. Iya iya. Suaminya itu katanya itu salah apa ya, metik buah kelapa orang. Iya iya iya. Terus dianiaya kayak gitu, itu sampai meninggal. Ya itu jadinya kayak itu depresi. Piye yo, uang pelaku nu butuh kaki dua. Pada saat satu kaki hilang pasti akan guncang. Ya itu, terus ini juga cara apa itu meninggalnya itu enggak, bukan karena sakit sih ya, itu karena dianiaya kayak gitulah. Sedih. Sedih. Iya mendalam. Betul. Terus betul. Itu kan ini anaknya yang dua itu kan masih kecil banget ya. Saya sih enggak melihat ya, soalnya ini kan sebelum saya lahir loh. Kalau saya sama ini kan beda bapak. Oh beda bapak.
suami yang pertamanya berarti anak yang pertama sama yang kedua. Itu katanya itu anak yang pertama itu baru 3 tahun, yang kedua itu 1 tahun. Berarti kan ini kan makanya ini di alam bawah sadar itu pengennya kerja itu buat nafkah nyukupi anaknya. Iya kayak gitu. Ya Allah ya Rabbi. Teman-teman, Purbalingga dengan Kayen Pati itu ratusan kilo ya. Kayak kita aja baru sampai jam segini ya. Ngos-ngos. Setengah 6 enggak tahu. Berapa yang 17 hari itu di Banyumas? Ini belajarinya. Iya, 17 hari. Waktu itu. Iya, waktu itu. Tapi pas kita ke sana ini sudah enggak ada. Nah, ini ya, karena bus atau gimana ya enggak tahu itu perjalanannya kayak gimana kita yang enggak tahu ya itu. Tapi kayak gitu. Karena beliau di Kayen itu udah 20 tahun lebih. Mm-mm. Hilang 21 tahun. Jadi saya sempat mikirnya ngeten loh. Apakah dulu pernah salah naik bus? Dan niku mboten ngertos soalnya sebenarnya saya kudu niki nikita niki niku teng dugi teng Banyumas niku mlampah. Mlampah. Kalau dipikir logika ya bener 1 tahun itu enggak perjalanan. Bisa jadi ya, Pak ya. Terus candle di sana. Bu, nuwun sewu. Ada salam dari Mas Trimo dan warga Kayen sana buat keluarganya Bu Darke. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali ya untuk warga sana ya. Iya, yang baik hati. Ya, kalau biung saya ini di sana sampai 20 tahun pasti dia itu di sana merasa nyaman ya. Betul. Terima kasih sekali untuk warga sana yang selama ini sudah merawat ibu saya ya sampai masih sehat walafiat seperti ini. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak ya. Mungkin bisa Allah yang membalas semua kebaikannya. Amin. Mas Fadji. Nggih. Pak Lora. Heeh. Nggih. Kirain orang Bali tadi. Ini dari Bali, dari Purbalingga. Terus orang mana? Balik sana, balik sini. Balik sana. Tadi kayak balik sana, balik sini. Nggih. Allah Akbar. Alhamdulillah Pak Lora. Aku ketemu. Selamat ya. Alhamdulillah. Selamat banget ya. Nah, senengnya orang udah banget ya Allah. Ya. Sehat ya. Dia tuh Raes ini. Raes jadi lurah saya makanya. Luna Erika. Erika jadi lurah. Saya juga bersyukur, saya tuh seneng banget, bahkan kadang tidak bisa tidur. Ini ada ODGJ dikenali keluarga dan akan kita antarkan. Mbah Darkem ini ODGJ yang ke-85 yang kita bantu ketemu dengan keluarganya. Jadi, ya seneng banget saya. Jadi ada kebahagiaan dari saya dan istri itu. Ini ada ODGJ dikenali keluarga dan dikehendaki pulang. Karena nuwun sewu ada beberapa yang keluarga ini belum siap menerima Yohan. Jadi seneng lah, lega saya itu. Nggih, Mbah. Muter-muter tekan kene ya, Mbah. Ana mbakone. Ah, ditekokno nginang anyar. Yu de. Ketawa beliau. Kenang ya. Nginang. Bahagia banget lah ya, senang, lega. Tidak bisa ditutupi. Jadi wajah keluarganya itu ya seneng ya sumringah karena 21 tahun baru pulang lagi. Nuwun sewu, ada sedikit oleh-oleh dari Sinaurip buat Mbah Darkem. Ngapunten, jangan dilihat nilainya. Is paling ora iso dimaem lah, nggih. Monggo nggih, Mbah. Oleh-oleh kagem panjenengan. Nggih, mau keri. Nah, monggo. Nah, salaman kalih kula. Nggih, Bapak Ibu sedaya, ngapunten Pak Lurah, mohon maaf dan keluarga besarnya Bu Darkem. Alhamdulillah, puji syukur Bu Darkem sampun pulang. Karena pekerjaan kami masih banyak, kami izin. Amin. Pamit. Masih banyak hal yang harus kami selesaikan. Nggih, mudah-mudahan kepulangannya Bu Darkem membawa kepada kebahagiaan keluarga. Amin. Dan tetap sehat. Ampun tindak malih nggih, Mbah. Candle wonten dalem nggih. Tidur lapor. Nggih. Nggih, nek nanti tidak bisa tidur lapor puskesmas. Pak Lurah nanti bisa memfasilitasi lah. Okay. KTP-nya nanti tolong dibuatin kalau sudah tidak ada nggih, Pak. Ini sudah enggak ada identitas apa-apa. Nah, nggih, nanti ada Pak Lurah kok luar biasa. Nggih, makaten. Pak Lurah ada yang mau disampaikan? Kami juga atas nama pribadi, keluarga dan pemerintah Desa Limbangan tentunya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada kru dari Sinaurip dan semoga perjalanan ini bukan perjalanan terakhir tapi untuk berikutnya dan semoga banyak membawa manfaat dan berkah barokah. Amin. Dan
Sekali lagi terima kasih Geni, Mas Adi. Selamat di jalan, semoga hati-hati di jalan dan semoga selamat sampai tujuan. Amin amin. Nggih, matur nuwun. Nggih, makaten, dalam nyuwun pamit. Nggih. Maaf ya, Bah ya, dijak muter-muter ya. Bah, pamitan dalam nyuwun pamit nggih. Nggih. Allah jere. Mboten napa-napa, niki khusus kula paringke panjenengan. Wah, napa putune? Buyute. Nggih, wonten jajane, nggih. Sini kok. Mboten napa-napa. Ah, nggih, mboten tak taruh sini nggih. Tak taruh sini. Ah, ndak apa-apa. Nggih, gitu. Dalem nyuwun pamit. Saliman salam riyen. Salam riyen. Allahu Akbar. Pak monggo sedaya. Bu monggo. Nggih, monggo sedaya. Pak, amit teman saya monggo. Mbak, monggo. Dan matur nuwun buat Karso Arto Merek. Hari yang luar biasa, teman-temanku, bareng orang-orang yang berbahagia. Pak Lurah sangat berbahagia, apalagi keluarganya Bu Darkem. Dan Bu Darkem juga. Dan Mas Karso. Buat Viewer Sinaurip, support Karso Arto Merek luar biasa. Jauh-jauh dari Purwokerto datang ke sini nelisik di mana alamatnya Bu Darkem. Akhirnya ketemu di sini, luar biasa. Angkat topi banget buat beliau. Matur nuwun, terima kasih, sukses selalu, berbahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.